Wah, akhirnya sampai juga di Jakarta. Keren juga nih stasiun. Kayaknya terakhir dulu kesini belum begini deh. Sorry mbak. Iya? Ganggu bentar ya. Dapa mas. Ya kenalin aku Dava. Jadi aku baru nyampe di Jakarta hari ini. Nah kebetulan hari ini aku mau... Bentar, sorry. Nama mbak siapa? Oh iya, aku Ica. Oke, Ica. Jadi aku mau ke Museum Kebangkitan Nasional. Nah, tapi aku nggak tahu jalannya. Mbak tahu ya kira-kira? Oh, ke Museum Kebangkitan Nasional. Tahu kok jalannya. Jauh nggak ya dari sini mbak? Nggak terlalu jauh sih. Kebetulan aku juga mau ke arah sana. Oh gitu ya mbak? Iya. Oh, berkenan nggak kalau misalnya mbak ngasih tahu jalannya? Boleh aja sih. Boleh ya mbak? Kebetulan kan bareng juga ke sana. Oh. Pas banget nih, lagi pingin nyari bahan tugas kuliah, ada temen barengan. Garing juga kan kalau ke museum sendirian. Bangunan Museum Kebangkitan Nasional ini dulunya adalah tempat pendidikan kedokteran Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Gedung ini dibangun pada tahun 1899 dan mulai digunakan pada tahun 1902 untuk menggantikan bangunan yang lama, yaitu Rumah Sakit Militer Walterfreden. Karena sedang pandemi, protokol pencegahan COVID-19 diterapkan juga di sini. Setiap pengunjung diperiksa suhu tubuhnya dan harus membersihkan tangan dulu dengan hand sanitizer. Di gedung Stovia ini, pada 20 Mei 1908, para siswa kedokteran mendeklarasikan berdirinya organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto meresmikan pemanfaatan gedung Stovia sebagai gedung kebangkitan nasional, sedangkan penggunaan sebagai museum baru dimulai pada 7 Februari 1984. Nah, aku ingat banget mbak, organisasi Budi Utomo ini merupakan cikal bakal dari pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga menyebabkan pemuda Indonesia mau membantu merumuskan kemerdekaan Indonesia. Betul banget tuh mas. Nah, sejarahnya itu bisa kita temukan di Museum Juang 45. Gimana Museum kalau kita ke sana? Oke, sekarang aja ya. Yuk! Gedung Juang 45 berada di wilayah Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya ada di Jalan Menteng Raya. Ini kita sudah sampai di Museum Juang 45, Mas. Oh, gitu ya, Mbak. Kira-kira ada apa aja ya, Mbak, di sini sejarahnya? Mungkin untuk lebih jelasin lagi, gimana kalau kita tanya langsung sama tour guide museumnya aja? Nah, ide yang bagus, Mbak. Kita ke sana ya, Mas. Oke. Siap, Mbak. Halo, Pak. Selamat siang. Jadi, aku Dava. Aku Ica. Pak, kita boleh tahu nggak sejarah apa aja sih, Pak, yang ada di Museum Juang? Oh, boleh ya. Di sini memang banyak sekali sejarahnya. Ayo, kita masuk ke dalam, Mas. Mari, Pak. Yuk. Baik, saya ucapkan selamat datang sebelumnya di Museum Juang 45 ya. Sebelumnya ada yang pernah kemari? Aku belum pernah. Belum ya? Nah, ini memang Museum Juang ini memang cukup besar sejarahnya, khususnya di masa menuju kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, ya. Gedung ini memang ketika dibangun, gedung ini ketika itu dijadikan hotel. Tahun 1930 itu dibeli, kemudian dijadikan tempat pemukiman, ya. Ada seorang pengusaha Belanda bernama R.C.S. Comper. Dia membangun sebuah gedung, kemudian dijadikan hotel. Kurang lebih sekitar 5 tahun lah hotel ini berjalan. Jepang datang berhasil menguasai kota Batavia tahun 1942. Seluruh gedung-gedung yang dikuasai oleh Belanda diambil alih oleh Jepang. Salah satunya adalah gedung ini. Nah, kemudian gedung ini diambil alih oleh Jepang, diserahkan kepada Sendenbu, Jawatan Propaganda Jepang. Nah, kemudian oleh Sendenbu gedung ini diserahkan kepada pemuda Indonesia. Ya, kemudian untuk tujuannya adalah untuk didik politik pada saat itu ya. Kemudian nama hotelnya dirubah menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia tahun 1942 ya. Kurang lebih setelah dijadikan tempat pendidikan politik, memang pada saat itu nama pemudanya di sini dinamakan Pemuda Menteng 31. Tahun 1945 gedung ini dijadikan kantor PAN Aksi. Berarti saya pernah dengar juga Pemuda Menteng 31 itu yang membawa Bapak Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ya? Betul.
Kata Bung Karno bilang ini, saya tidak mau seperti ini karena pemuda ini terlalu terburu-buru, kurang perhitungan. Saya perlu mengadakan rapat dengan yang golongan yang lebih tua. Nah, dari situlah baru kata pemuda, ya sudah silahkan golongan tua rapatkan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Kemudian dirapatkan oleh pemuda pada saat itu. Hasilnya kemudian disampaikan oleh Bung Hatta, disampaikan kepada pemuda bahwa Bung Karno dan golongan tua tidak mau memproklamirkan kemerdekaan karena pemuda pada saat itu kurang perhitungan. Wah, banyak banget nih informasi-informasi yang kita dapat ya Mas ya. Terima kasih banget loh Pak informasinya. Kita sekarang jadi tahu deh cerita sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Masih banyak lagi cerita kalau mau tahu nanti boleh. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Wah, seru banget ya Mas perjalanan kita hari ini. Banyak banget info sejarah yang kita dapat. Nah, benar banget. Dari dua lokasi tersebut, kita bisa belajar dari pemuda Indonesia terdahulu, kita bisa meniru rasa semangat mereka. Iya, setuju tuh. Dengan itu, kita sebagai pemuda Indonesia sekarang ini harus bisa mencontoh para pemuda terdahulu agar kedepannya kita dapat membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Setuju tuh, Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, terima kasih banyak ya, Mbak, udah nemenin aku. Iya, Mas. Sama-sama. Tugas kuliah saya juga akhirnya udah terpenuhi semua ya. Oke, kayaknya kita sampai di sini aja. Ya udah, sampai jumpa ya, Mbak ya. Iya, sampai jumpa.